Sepanjang jalan bagus sekali. Selamat siang guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini saya mau OTW. Ini saya sudah berada di jalan arah ke Ketep ya guys. Ini rambu-rambu jalan jengkat guys di atas sana. Dan karena ini hari Minggu, jadi jalan ini rame terus guys dari tadi. Halo guys. Nah ini tadi berangkatnya emang siang banget ya guys, karena hari ini tadi tuh gak ada rencana blast. Jadi hari ini tadi tuh sebenarnya gabut di rumah aja. Mau sepedaan juga udah tanggung ya, karena paginya tadi tuh nyelesain editan video guys. Terus mendadak tiba-tiba siang-siang itu guys diajakin Mas Kerman buat sepedaan. Udah tau gak pengennya kemana? Katanya ngelihat Telomoyo. Wih, siang-siang guys. Nah tetapi tadi itu baru start ya, kok dilihatnya ban belakangnya itu kempes guys. Semakin kempes. Akhirnya tadi sempat berhenti sampai 6 kali di beberapa tempat, tapi nggak ada yang bisa buat nambal sepeda ontel. Nggak ngerti kenapa ya, susah amat cari bengkel sepeda buat nambal. Akhirnya tau nggak guys, balik kanan guys. Jadi Mas Kerman kembali dan saya melanjutkan terus ke Telomoyo. Oke, yuk guys, bismillahirrahmanirrahim. Depan tanjakan guys. Nah jadi guys, tadi kita startnya guys. Nah
Di tanjakan depan itu adalah tanjakan beruntun. Tanjakan terberat naik ke ketep ini ya guys. Tadi udah disambut 15%. Terus recovery sebentar aja ini sampai 8%. Dan di depan naik lagi guys. Dan ini tanjakan terberat dan tanjakan beruntun kalau saya bilang. Yuk kita lihat guys. Nah ini SMP Negeri 2 Sawangan. Siap-siap aja guys kalau udah sampai sini. Berat. Yuk cus guys. Nah, ini menikung dan menanjak guys. Ini gradiennya 16. Depan nanjak lagi, guys. Yuk, cus. Weh, 16 lagi ini juga, guys. Fix 16 lagi. Nah, ini tadi yang saya bilang tanjakan beruntun. Dan ini belum habis, guys. Depan masih ada. Di tanjakan beruntun ini yang ketiga malah 17. Nah ini kita, kalau udah lihat tulisan di atas itu guys, wisata ke tepas ke kiri, ke kanan selo. Boyolali ini sudah dekat. Oke yuk, semangat. Ini ketep guys, seperti ini ramai full. Parkir mobil penuh, plat banyak luar daerah. Nah ini pintu masuk ketep dari sebelah sini guys. Gila, parkir motornya full dan saya nggak berhenti guys, langsung saja yuk cus. Wah, pelan-pelan saja, ini ramai sekali guys. Sementara ketep sendiri mendung guys.
akan lanjut perjalanan. Tadi udah melewati ketap, kita mau lanjut ke arah Keragilan, guys. Bener-bener rame banget ini, banyak wisata ke ketap. Oke, yuk, cus, guys. Nah, ini pemandangannya cukup syahdu, guys. Nah, di ketap ini banyak wisata petik sendiri buah stroberi. Sepertinya dulu saya pernah ini, guys, mampir ke sini buat memetik buah stroberi. Nah, di depan ini ya, guys. Ini nanti belok kanan itu ada tanjakan langsam tapi panjang banget, guys. Jadi biasanya kalau tanjakan panjang lempeng tuh sedikit membosankan. Nah, tuh lihat, guys. Nah, tuh. Jalannya malah semakin jengat, guys. Oh, tapi kayaknya kita hampir sampai ujung. Ini gradient 12. Suanteng nih, jalur pendakian Merbabu via Suanteng ke situ. Alhamdulillah. Nah, ini dia akhirnya sampai di ujung. Ini kita belok ke kiri, guys. Turis Pogalan. Nah, tapi
saya juga nggak berhenti. Cus lagi aja, yuk, cus, cus. Tetap semangat, jangan sambat. Yang jauh terasa dekat. Yuk, 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 yuk. Nah, kita sampai di wisata alam. Apa yang ini? Genden. Hutan pinus. Spot selfie. Nggak, tapi saya tidak mau ke situ. Saya mau ke Keragilan aja, guys. Dan Keragilan itu nggak jauh kok dari sini. Yuk kita cus, guys. Itu guys, Keragilan. Iya, teman saya bocor sana, masuk di bawah. Saya masuk, nggih. Terima kasih. Alhamdulillah, guys, masuknya gratis. Tadi saya udah harap-harap cemas nih. Ya, kalaupun nanti suruh bayar, saya mau bilang kalau saya nggak bawa uang. Nah, ya, guys. Yuk, kita cus, guys. Ini karena saya nggak bawa strap, jadi biar videonya nggak terlalu goncang, saya pelan-pelan aja. Nah, ini Taman Nasional Gunung Merbabu. Oke. Ini kalau saya kencang pasti goncangannya keras sehingga kita tidak bisa melihat indahnya view ini guys, pohon pinus yang cantik ini. Jadi eman-eman, makanya saya pelan-pelan aja guys, karena sayang sekali ini view yang indah seperti ini tidak bisa kita abadikan guys. Halo, Mbak. Halo, Mbak. Iya. Wow, ini guys. Ini di sini banyak sekali spot foto yang bisa dipakai untuk kita selfie. Wah. Ini ternyata banyak banget, guys. Wow, ternyata banyak banget ini spot foto di sini ya. Ini pasti baru ini, atau emang saya yang udah lama gak pernah kesini ya? Nah, ini. Nah, ini guys, berbagai macam spot foto yang bisa dipakai di Keragilan ini, guys. Oh, sepertinya udah lama sih, cuman saya aja nggak pernah sampai sini. Karena saya sepertinya pernah melihat teman saya itu foto di spot itu, guys. Nah, itu. Saya pernah lihat teman saya pakai buat foto. Wow, banyak banget ya, guys. Oh, iya ya. Karena saya biasanya suka foto cuman di alamnya saja, yaitu di pohon-pohon pinusnya itu loh, guys. Jadi saya hampir nggak pernah sampai ke belakang sini. Nah, ini banyak sekali nih guys spot fotonya. Tapi ini kayaknya yang paling belakang. Oke, yuk kita kembali lagi guys ke depan. Halo guys, ini saya udah sampai di
top selfie Keragilan ya guys. Ini hari Minggu, jadi di sini ramai sekali. Dan memang karena di sini banyak sekali spot foto seperti yang udah tadi kita sempat lewati ya guys. Salah satunya juga ada yang itu, salah satunya di belakang saya itu guys. Nah, nah dengan view belakang itu adalah view hutan pinus guys. Yuk kita akan jalan-jalan sebentar ke sana ya. Nah, kita akan berjalan-jalan sejenak di sepanjang top selfie atau spot-spot foto ini ya guys. Nah, tampak ada di samping kanan saya guys. Halo. Hai. Nah ini kalau nggak salah setiap spotnya ini di apa ya, ada tarifnya sendiri-sendiri guys, karena ini dikelola person ya. Jadi itu top selfie yang banyak atau spot-spot foto yang banyak itu milik banyak orang. Nah tapi kalau saya paling suka itu adalah spot hutan pinusnya guys. Nah tuh seperti tampak di depan saya itu guys, itu adalah spot selfie yang paling saya sukai. Nah oke, kita akan langsung saja guys, kita langsung pulang karena saya nggak bawa uang. Permisi. Maga. Ini guys, ini kalau untuk foto itu cantik banget, bagus banget guys. Nah di sini juga sudah menyediakan fotografer ya guys, jadi teman-teman nggak perlu khawatir, pasti akan dapat foto cantik-cantik. Nah ini pasti mbak fotografer. Halo. Nah itu salah satunya guys. Jadi di sini banyak fotografer, jadi foto kita pasti akan bagus. Karena mereka udah berpengalaman ya guys untuk mencari angle-angle yang bagus. Nah, ini lihat. Hutannya bagus banget guys. Sejuk. Nih. Nah. Sepanjang jalan bagus sekali. Langsung cus pulang aja guys. Eh bukan pulang, melanjutkan perjalanan. Oh ya guys, ini sudah kali ketiga saya ke hutan pinus Keragilan ini guys. Yang pertama dulu saya pakai MTB, yang kedua saya pakai road bike, dan ini pakai MTB lagi guys. Nah kita akan keluar. Selamat jalan.
akan belok ke kiri, guys. Nah guys, ini saya akan lanjut perjalanan saya menuju ke arah Tilomoyo. Tapi ini terus terang perbekalan saya habis. Minum saya juga tinggal beberapa tetes lagi. Tapi saya ini sudah meminta pertolongan guys untuk diberikan bantuan. Nah tapi saya nggak tahu bantuan saya ini kapan datangnya. Nah ini sementara saya sudahi dulu video saya sampai di sini. Tunggu di part 2-nya bagaimana kelanjutannya ya guys. Oke, bagi yang penasaran jangan lupa buat subscribe bagi yang belum ya guys, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.